ada hubungan dengan berhala-berhala yang ada di ni, di tanah Jawa, Jawa Timur. Jawa, Jawa Barat ni dia cenderung kat orang Islam. Jawa Timur hak boro-boro apa semua. Nah, Bali memang pure dah Hindu. Neh. Ha. Jadi dia punya tapak-tapak berhala, hiasan-hiasannya sama dengan berhala ada di ni. Nampak dipanggil Hindu tua, Hindu lama. Neh. Ha. Baru datang maknanya mubalik-mubalik Islam mengislamkan tanah Melayu. Baru ni saya mengemas kini rekod murid yang menerima bantuan, murid termiskin. Tahun lalu 170 orang terima bantuan. Tahun ni hanya 2 orang je yang boleh terima bantuan. Kami pihak sekolah sungguh sedih. Berapa pula? Mengenangkan nasib murid yang sepatutnya layak memandangkan semua harga barang keperluan mahal yang perlu ditanggung oleh mak bapak. Selain nama murid bukan atas pihak sekolah tapi JKK yang bagi. Degah-degah dia. Mana habis hak ke hak kedua tu bunyi lalu. Memang memang bijak lah dia. Memang bijak dia. Dia tunggu waktu je. Tak, dia memang ada pasal kita test dah dulu sekali. Kita nak test, kita sebut JKR. Eh, tak bunyi sekarang. Nampak? Ingat order apa? Allah Rabbi. Pada satu Ramadan 1430, saya telah menjalinkan persahabatan dengan seorang perempuan. Tiap-tiap hari kami mesej. Semasa mesej itu dia selalu nasihat saya. Ha, bagus. Setelah beberapa bulan saya mula berubah dari jahil jadi tahu dah agama ini. Setelah saya tahu sikit-sikit tentang Islam, saya pun ajak dia putus sebab takut terjadi zina. Apakah hukum saya buat begitu? Dan kan dia tak suka. Apakah yang sepatutnya saya lakukan? Dosa ke saya? Jadi awak puan ni nasihat ni daripada bodoh jadi cerdik. Daripada tak ngaji jadi ngaji. Daripada tak kenal tangga surah, mari surah dalam ni. Bila dia dah kenal dah Islam, dia pun nak putus dengan perempuan tu. Jawabnya taklah berdosa. Tapi kita ingatlah, nak dengan budi dia, nak dialah sebab, jadi sebab. Allah yang beri hidayah. Dia menjadi sebab, nak menyebabkan kita kenal agama. Maka Melayu ni orang ajar membalas budi. Membalas budi ni ambil sebagai isteri. Nampak? Ambil dia sebagai isteri. Dah wajib? Dah wajib lah. Nah. Ha, ni dia pula. Adakah Nabi larang kita menyuruh orang lain penuhkan soh yang kosong di hadapan? Bukan larang. Maknanya daripada kita suruh orang baik, kita yang penuh. Kerana soh depan baik pada soh dua, soh dua baik pada tiga. Dia kita yang suruh orang. Nah, yang pergi penuh soh depan, patut mu lagi. Maknanya kebajikan ni akhirat, biar kita ambil dulu. Hak dunia, beri korang dulu. Nah, jadi larang tu bukan larang haram. Nampak? Jadi sepatutnya kita yang ambil soh depan, jangan suruh orang, kita rebut. Kerana zaman sahabat, mereka berebut-rebut nak duduk soh depan. Kita berebut nak duduk belakang. Lepas saya jimat isteri saya, setengah jam kemudian, saya mandi dan solat. Kemudian saya rasa ada keluar mani lagi. Bila saya cek betul-betul, memang betul. Adakah saya harus ulang mandi, ulang solat saya? Lepas pada dia mandi junub apa semua, semayang apa semua, keluar mani. Nak, jawabnya kena mandi semula. Ya, kena mandi semula kalau memang keluar mani yang baru. Tapi kalau mani yang ada pada kemaluannya saja, nak, bukan daripada dalang, tak kena mandi semula. Kemaluan dia, dia tak cuci betul. Ada mani situ. Lepas pada semayang, dia tengok ada air mani situ. Tadi dia tak gonyoh, tak ingat. Pakai beru. Nak, maka kalau duduk situ, hak ada situ dah, tak wajib mandi semula. Nampak? Kerana dia bukan najis. Tapi kalau hak baru keluar, hukumnya wajib kena mandi semula. Ni. Sebab apa kalau saya tengok perempuan, nafsu saya jadi tinggi? Dah memang dah orang lelaki tengok orang puan. Nak, benda normal lah. Nak, ni tengok orang puan macam tengok tiang api. Jadi apa? Nak, sebab siapa masa nemu nak nikah lah tu. Neh, orang puan nak tengok orang lelaki jadi rasa, ni orang panggil? Mari benda? Kan, pandai sangat. Neh, fasih kalau buat gitu. Neh, siapa tahap kena nikah lah tu. Neh, nikahlah. Jangan buat benda kacau dah. Menyegi berzina apa semua.
Saya nak tanya, apa masih saya sakit, saya malas semayang. Tapi masih tak sakit, tak malas pula. Dia memang dah masih sakit. Nah. Tak pelik itu, yang pelik masih sakit rajin. Masih tak sakit malah. Nah, tu baru pelik. Jadi bila kita ni letih, tersakit, biasanya satu-satu benda kita akan terasa berat nak buat satu-satu benda. Bukan kata semayang saja, bukan kata ibadat saja, benda-benda dunia pun kita malah nak buat. Nak nyapu malah, dah sakit belakang. Nak masak malah, dah pening kepala. Neh. Soalan seterusnya. Mamak ni terlanjur dengan makwa dia dan menyebabkan makwanya mengandung. Nauzubillah. Apabila keluar bila keluarga perempuan tahu, mereka paksa kahwin. Dan perkahwinan mereka kekal sampai sekarang, alhamdulillah. Sekarang mereka sedang tunggu kelahiran anak yang kedua. Soalnya, apakah kahwin mereka itu sah? Kalau tak sah, bagaimana seterusnya? Apakah yang kita patut lakukan untuk membantu? Dah buat apa pula tak sah? Bila perempuan kan bodoh, sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Sedang mengandung, bukan yang setelah berzina. Nampak? Yang ada anak dalam kandungan, sah menurut mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Kalau kata tak sah, Maliki, Hambali. Jadi faham baik kan? Ustaz-ustaz mengajar kata tak sah, Maliki atau Hambali. Nah, Syafi'i, Hanafi, sah. Ha. Kalau dasar atas dasar mengandung ke atas dasar paksaan? Kalau paksa, tak sah nikah. Tapi nak kata paksa, mengikut paksaan yang disebut oleh hukum syarak. Jangan paksa menurut percakapan manusia. Percakapan manusia, nikah gini dia panggil paksa dah. Nak paksa ni gini. Hak lelaki tu ditangkap, dibawa di hadapan qadi atau juru nikah dan diletakkan senjata atau diacu dengan senjata. Kalau dia tak jawab nikah, maka dia akan ditikam atau dicederakan dengan senjata. Dan orang yang mengugut berkuasa, ada kemahiran atau ada kuasa untuk meluluskan ugutan dengan senjata. Bila akad nikah tak sah, itulah paksaan dalam Islam. Tapi kalau mari adik-beradik mu nikah, tidak ah, mu tak nikah jaga makotam. Kalau kata gitu saja, dia gini nikah sah, kerana paksaan itu tak lulus pada syarak. Faham? Dia kena ni berdik tepi. Nampak tak? Buh berdik belakang, orang tak nampak. Jawab nikah, tak jawab aku berdik. Maka bila ada senjata gitu, tak sah nikah. Ataupun keluarga perempuan mari takak lelaki ni dengan parang dengan golok, mundak nikah esok dengan dia, memang kotang. Nampak? Dan kita takut, memang takut dia tang kita sungguh, kita pun nikah, tak sah. Nampak lagi? Kerana paksaan. Dah? Saya beli setanggi nak guna masa kematian. Setanggi ada banyak jenis baunya. Menurut penjual tersebut, ia juga boleh digunakan untuk halal nyamuk. Rupanya setanggi pula macam batang lidi hak orang Cina. Boleh tak kita guna? Jadi dia guna setanggi ni hak bakar tu lah. Hak colok tu. Dia boleh buat halal nyamuk, dia boleh untuk mengharumkan rumah. Jadi kemuskilan dia betul macam colok Cina. Kan Cina cakap pacok di pasu. Kemudian bakar. Jawabnya tak haram kita guna setanggi hak Cina tu, tak haram. Nampak? Sebab nak haram atas dia, atas pasal dia ada lidi haram. Ke sebab dia yang kata haram? Sebab kapi guna kita guna tak? Tak haram. Setanggi tu tak haram. Yang haram tu kita pergi guna tak? Kita buat atek ayam. Baru haram. Nampak? Ni kalau buat ala nyamuk, walaupun setanggi tu ragu kapi guna buat nyembah, kita dah buat nyembah, buat ala nyamuk berasa. Tidak haram lah situ. Dah? Dah kalau kapi guna, kita boleh guna. Dah buat lima, dia beli. Buat lima, dia buat mak, dia takkan. Dah kita boleh makan lima. Boleh, dia guna untuk makan. Kita takkan, haram. Kita makan, kita tak haram. Kami adik-beradik buat ngekau untuk anak masing-masing raya haji baru ni. 7 bagian bagi sudah pasti, yang saya confused. Tukang semelih ambil bahagian lembu yang sama untuk bagi pada tukang lapoh. Macam mana hukum? Hukumnya haram. Kena pulang balik sekarang.
Kalau daging itu makan dah, kena bayar harganya. Nah. Ha. Hukum duduk iftirah pada tayak akhir. Baik. Duduk iftirah ni, duduk macam tayak awal. Duduk tayak akhir, duduk tawaruk dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, duduk iftirah belaka. Tayak awal, tayak akhir. Dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i, kalau duduk tayak akhir, kita duduk macam tayak akhir dah, hukumnya afdal. Tapi kalau kita duduk macam tayak awal, tak ada salah sikit pun. Cuma lebih afdal duduk macam tayak akhir. Jadi kalau kita nak duduk tayak akhir macam tayak awal, hukumnya harus pada syarak. Dah? Ha. Saya acak kali dah nguak dalam semayang. Dok mu seorang orang lain pun nguak juga. Perlukah saya tahan daripada mulut terbuka atau tutup saja mulut masa menguak? Dia kata bila kita nguak dalam semayang, tutup ke dok? Jawabnya, dok nanti dalam semayang, di luar semayang pun sunat kita tutup. Makruh kita biarkan terbuka. Nampak? Nabi sebut kalau silap lah. Satu hadis, iza tasa'aba ahadukum falyab.